Untuk berita hari ini di BANews, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, insentif lebih besar akan diberi kepada para atlet cemerlang Sarawak jika Kerajaan Negeri Sarawak menang dalam kesaman menuntut bayaran cukai jualan negeri SST daripada Petronas. Meskipun demikian, katanya Kerajaan Negeri tetap mengkaji untuk menambah insentif kepada para atlet Sarawak cemerlang setiap tahun sebagai menghargai sumbangan mereka mengharumkan nama negeri menerusi sukan. Ketika berucap pada Majlis Malam Apresiasi Kementerian Belia dan Sukan 2020 di Kuching, Abang Johari berkata langkah berkenaan sebagai pendorong untuk lebih ramai atlet muda yang berpotensi berlatih dengan lebih gigih. Dalam pada itu, Abang Johari turut memaklumkan Kerajaan Negeri bersetuju di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk membina pusat sukan berprestasi tinggi di Kuching yang akan dilengkapi dengan kemudahan untuk melatih atlet dan membangunkan mutu sukan Sarawak. Sementara itu, beliau turut memberitahu Kerajaan Negeri akan melihat kemungkinan untuk mempersiapkan anak-anak muda Sarawak terlibat dalam sukan ekstrim dan lebih mencabar. Susulan pihaknya menerima banyak permintaan untuk membina kompleks sukan, padang bola sepak dan trek basikal. Hasil maklum balas yang dikumpulkan dalam pelbagai program belia termasuk jelajah belia. Kes saman Petronas kini sedang dalam proses perbicaraan bagi menuntut SST terhadap produk-produk petroleum. Saya Khairi Fitri di BANews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen Anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.